tersangka cili boh ataupun cili giling yang diusulkan secara kecil-kecilan satu ketika dahulu di belakang rumah di sekitar Puchong, hari ini sudah menjadi satu konglomerat besar dengan menggunakan jenama Puteri dari pelbagai produk termasuk sos lada hitam, cili giling, sos tomato dan cuka. Dan produk ini boleh diperoleh di seluruh negara, tetapi hasrat besar syarikat ini untuk mengembangkan jenama Puteri ke peringkat yang tertinggi iaitu di seluruh dunia dan pelbagai lagi produk yang berasaskan makanan. Dan kita ikuti kisah kejayaan ikon agro minggu ini, APS Manja Sdn Bhd yang berpengkalan di Shah Alam ini. Kini kita berada di APS Manja Sdn Bhd yang berpusat di Shah Alam ini dan anda boleh lihat di hadapan saya keluaran produk yang berasaskan cili, tomato, sos tiram dan seumpamanya. Hampir 16 produk sudah pun dikeluarkan dari kilang ini bermula sejak 40 tahun lalu. Dan kita amat bertuah Datuk Sivam ada bersama kita pada hari ini. Mungkin sebagai permulaan, Datuk, di mana awalnya idea untuk mengeluarkan cili paste sejak 40 tahun lalu dan di mana sekarang kedudukan APS Manja dengan jenama Puteri? Dan sebenarnya sebelum saya mencuburi dalam proses cili, saya tolong ayah saya di kedai Runcit ini. Di situlah saya dapat asas macam mana nak buat perniagaan. Ya, di situ. Lepas tu saya berminat nak buat cili paste. Kata cili bo masa itu. Dulu cili giling. Kalau orang Melayu panggil cili giling. So saya nampak ada permintaan, ada potensi. And then saya pun pergilah jumpa kawan saya yang memang dia sudah buat. Dia pun tunjuk ajar macam mana nak buat. So dari situlah saya mencuburi buat sos sos cili and cili giling. Okey. Kalau dulu bermula di sebuah kilang ke, bengkel ke ataupun di dalam rumah atau? Memang di sebelah rumah saya buat macam bengkel kecil dan mula dari situ. Lebih kurang 3 pekerja ajalah termasuk saya. Ahli keluarga juga. Ahli keluarga. Adakah jenama Puteri ini sejak awal dari rumah itu sehinggalah sekarang di Shah Alam ini memang kekal jenama Puteri itu? Nama Puteri itu. Selepas saya berkahwin dapat anak pertama perempuan. Dapat Puteri lah. So lepas tu saya namakan jadi semua segala produk atas nama Puteri. Alhamdulillah. Okey Datuk. Sekarang sudah berada di Shah Alam ini, bagaimana Datuk dan kerjasama Agrobank, apa yang diberikan oleh pihak Agrobank kepada APS Manja Sdn Bhd dan kenapa memilih untuk membesarkan lagi perniagaan dan juga kilang di Shah Alam ini? Dan kita sudah menjelajah kilang ini, nampaknya Datuk benar-benar ingin membesarkan perusahaannya, industri ini dengan skala yang lebih besar. Jadi bagaimana Datuk kolaborasi dengan pihak Agrobank? Sejak saya berhubung dengan Agro, pasal dia itu asas petani. Dan kita punya produk pun memanglah asas petani. Mula bila first time dia bagi saya bajet yang besar jugalah untuk kembangkan pasaran. Capital in apa itu? Rolling capital. Pusingan modal. Pusingan modal dia bantu kita. Dan dia nampak kita punya potensi boleh grow sejak 2008. Sekarang dah sejak 10 tahun lalu. 10 tahun dulu. 10 tahun. And dalam perjalanan ini Agro sentiasa membantu kita. Dari segi pembiayaan, khidmat pusingan, modal pusingan, khidmat nasihat segala. Saya nampak Agro ini lain pada bank institusi yang lain. Dia punya cara approach and bantu usahawan untuk mengembangkan pasaran. Dia memang sentiasa sama kita. So, as we grow, kita maju, dia pun sentiasa ada dalam sisi kita. Kita nak tahu lebih lanjut lagi bagaimana APS Manja berdiri kukuh pada ketika ini dan pastinya ada kisah-kisah di sebalik tabir dan juga peralihan kuasa daripada Datuk Sivam kepada ahli keluarganya. Kerana orang muda ni cara berfikirannya berbeza dan mungkin ada perkara-perkara baru yang akan dikongsikan oleh Datuk Sivam. Kita akan dengar sebentar saja lagi.
Okey, Datuk boleh ceritakan sikit apa yang kita ada di kawasan gudang ni? Ya. Nampaknya bersedia untuk diedarkan ke kedai-kedai dan juga para pencet. Okey. Tadi kita nampak production. Ya. And ini tempat ini barang-barang ini sedia untuk diedar. Datuk, dalam perniagaan, apa prinsip Datuk untuk memastikan perniagaan FPS Manja sentiasa up to date dan maju? Apa prinsip utama sebagai seorang usahawan untuk memastikan produk yang Datuk ceburi sekarang sebagai contoh chili giling, tomato sauce dan sebagainya benar-benar dimahukan oleh pelanggan di luar sana? Nombor satu, kita kena tahu citarasa pelanggan. Apa dia minat and demand in the market. Yang itu perlu kita sentiasa look out lah. Jadi kita keluarkan dari segi rasa, katakan. Ada separuh yang suka lebih pedas, kurang pedas. So we have to manage on that. The other thing is that yang satu lagi ialah persaingan dalam pasaran. Itu pasti, Datuk. Produk seperti ini saya rasa beratus, kalau tak ribu pun beratus yang menggunakan produk berasaskan cili, berasaskan tomato dan juga sos tiram. Jadi bagaimana, apa unik selling point itu? Selling point itu quality lah. Apa kita berbeza dengan jenama-jenama lain? Quality itu sentiasa kena kita upgrade and apa itu packaging, penghantaran on time, everything lah. Jadi dari segi harga pun menentukan juga macam mana kita boleh sustain pelanggan itu sama kita, suka pada produk kita. Mungkin dalam masa 10 tahun, 20 tahun akan datang, di mana FPS Manja itu? Okey. Dibayangkan bagaimana? Bayangkan. Memang kita nak sekarang jadi Sdn Bhd, nak jadi Berhad. Okey. Lagi besar. Lagi besar. And tujuan utama selepas jadi Berhad, kami FPS Manja Puteri ini mesti ada dalam pasaran dunia. Global. And kita nak jadi satu player yang kuat dalam produk-produk yang kita keluarkan. Pasal apa? Potensi itu ada. Untuk pertanian itu memang ada. So, ruang cukup, agrobank sudahlah tolong. Apalagi kita tak boleh maju. Dan pesanan Datuk kepada anak-anak Datuk, adakah mereka sudah memikirkan mereka akan melaburkan, mengembangkan syarikat dengan cara industri hari ini yang lebih moden, yang lebih sophisticated? Okay. Saya nampak dia punya interest, dia punya minat lebih jauh pada saya. Dia lebih tahu tentang keadaan sekarang. Trend. So saya rasa memang dia, anak-anak saya ni boleh bawa syarikat ini ke lebih tahap maju. Memang saya yakin lah dia orang ada dia punya keinginan dan pengetahuan. Itu sedikit sebanyak perkongsian dan juga pengalaman yang diberikan oleh Datuk Sivam. Dan pastinya kita nak tahu juga apa yang dikongsikan oleh anak beliau dan juga para pekerja di sini. Kerana pastinya seorang bos yang baik tidak akan mengangkat dirinya sendiri. Dan pastinya kaki tanganlah ataupun ahli keluargalah yang akan menentukan di mana syarikat FPS Manja pada hari ini. Kita akan dengarkan juga dari kalangan kaki tangan dan juga anak-anak beliau. I believe Dato is a very disciplined person, first place of all, and also a visionary. He sees everything, of course, more beyond than what we see. And he drives us in a, how do we say, by step by step. It's very far-sighted, and to us, as we were growing, he was very keen on Vision 2020. So all the while, terikut-ikut juga pasal Visi 2020. And he even bought his car at a younger age, and nombor kereta dia 2020. Cara dia buat business, far-sightedness. Dia always think out of the box, and something interesting about him is if dia dapat pendapat even daripada kanak-kanak kecil, he will take it into consideration. That makes a major difference in the product or the way he is handling things or how he's managing pengurusan dia. Cara dia akan belajar setiap hari daripada setiap aspek.
dia telah banyak melibatkan diri dalam chambers. So there also it's a learning platform. So he became a good leader through learning. Saya sebagai pekerja lihat Datuk Sivam ni sebagai he's really a really good boss lah. So dia pun actually selalu turun padang, help the staff. If anything we need, just come to him and he will. Yeah, he's always ready to help you and he's always ready to teach the next line how to go about in business. And for him, business is he eat also is business, sleep also business. Wherever, everything is business. He wakes up, the minute he wakes up, it's all about his. He always calls this as his rice bowl and he works hard towards it. Even 24/7, he wakes up even 4 o'clock in the morning and then think about, okay, what's the next thing that you want to do? And he will put up a line, he will line up. Sekarang kan ada WhatsApp kan? So pagi-pagi dia dah line up, okay, mesti buat ini semua. And then we make sure that we wake up only, we start working already. So that is our boss actually. Okay, Ambika Hema, do you think are you ready to take over this company to the next level? Yes, definitely. What your plan for that? What your plan for that? 35 years, selama 35 tahun ni, my father and mother have been bringing up this business to a certain level, from a persendirian to started very small home-based business to a Sendirian Berhad. So it is now our task to take it to the next level. And as a successor, we feel that it is our honor that they have put in their lifetime into this business and it has created a big ecosystem around us. Exactly. With our wonderful staffs, everything has grown well and our product has reached out throughout Malaysia and it has become a homegrown brand. And we want to make it international. Wherever Malaysian is, our product should be there. That is what our intention is. So semua produk ni memang diiktiraf oleh JAKIM halal. And yeah, it's rasa ni the best among the best. Yes, the best among the best. Rasa pun the best among the best. Inilah kelebihan perniagaan berasaskan keluarga dan Datuk Sivam sudah meletakkan Empire Puteri ke peringkat yang tertinggi pada ketika ini. Dan ketiga-tiga putrinya sudah bersiap siaga untuk mengambil alih syarikat ini dan meletakkan puteri ke peringkat yang tertinggi setanding dengan jenama global yang berada di pasaran. Itu sahaja kisah kejayaan Akun Agro minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan.